Okay, hi guys. Hari ini aku ingin kongsikan 3 tips mengenai persediaan dalam menyambut kelahiran bayi pramatang. So, apa yang aku ingin kongsikan hari ini adalah perkongsian daripada pandangan seorang bapa ataupun seorang parent yang punya 3 orang anak, iaitu the first one baby boy yang lahir pada 33 minggu, the second one twin lahir pada 31 minggu. So, dua-dua yang twin tu dua-dua perempuan. So, the first tips yang aku ingin kongsikan adalah persediaan kewangan. Persediaan kewangan ni, bila korang nak expect baby tak cukup bulan ni, korang kena prepare duit lebih sikit lah. Sebab apa? Bila baby tu lahir, usually berat orang tu ringan tau. Asam lahir ada yang 600 gram, ada lahir 800 gram, ada lahir 1.2 kilo. Tapi kebiasaannya, kurang daripada 2 kilo lah berat baby tu. Macam baby aku yang the twin tu, the smaller one, 900 gram masa lahir, dia nak gain sampai 1.8 untuk discharge keluar. Took her about 2 months baru keluar tau. Bill hospital tak termasuk duit makan, duit isi minyak kereta, duit tol, duit pampers, duit ubat semua. Hospital punya bill saja dah RM21,000 untuk both twins daripada lahir sampailah dia keluar hospital tu tau. Itu tak termasuk dia punya, yang aku cakap tadi, belanja-belanja tadi. So kalau termasuk belanja-belanja tadi dalam RM30,000-RM35,000 easily. Itu lahir dekat PPUM. Kalau lahir dekat hospital private ke apa, it's even more lah. And aku tak rasa ada insurance cover for this matter lah. Because of duit bill hospital yang tinggi, mungkin korang pinjam duit parent ataupun korang loan duit bank untuk bayar. Benda ni, masalah kewangan ni, just because of korang pinjam duit, mungkin korang akan ada masalah relationship problem dengan wife. Sebab yalah, ada tekanan nak bayar duit pinjam dan sebagainya lah. So korang kena prepare duit lebih sikit lah dalam persiapan untuk menyambut bayi tak cukup bulan ni lah. So the second tip adalah mengenai persediaan mental. Persediaan mental ni, the first hari pertama baby tu lahir, korang dah kena duga. Sebab apa? Bila korang masuk jumpa baby, korang akan dengar bunyi dan macam-macam bunyi lah mesin yang dekat NICU. Sebab bayi korang bila dia monitor kat NICU tu, dia monitor dia akan cucuk oksigen lah, dia akan letak mesin ECG lah dan macam-macam mesin lah korang boleh tengok. Sebab dia nak tengok monitor keadaan baby tu. Tapi kita as a parent tak pernah ada knowledge, tak pernah ada pengalaman kan. Kita akan rasa macam, ah, baby aku ni anytime je boleh mati. Padahal benda tu kebiasaan, benda yang kebiasaan normal je bagi doktor untuk nak tengok. Memanglah baby tu tak bersihat, tapi that's how they monitor the baby lah. Kalau korang prepare untuk expect benda-benda macam tu, tak adalah korang cepat down ataupun emotionally sedih bila tengok anak macam tu. So yeah, bila korang pergi kerja ke apa ke, tak adalah factor korang. Itu daripada persediaan mental. Persediaan in term of knowledge medical tu, kalau boleh baca ke buku sikit ke ataupun Google atau tanya saudara mara yang mana ada pengalaman anak yang tak cukup bulan ni. So mungkin dia orang boleh kongsikan pengalaman dia orang. Contoh yang aku boleh kongsikan, bila 26 minggu the twin, doktor nak push keluar. Tapi bila masa tu berat dia orang ringan, 1.2 kilo yang besar, yang second yang kecil tu 900 gram. 500-600 gram. So imagine kalau 600 gram tu keluar, mungkin berat dia orang 550-500 gram. Sebab dia punya mesin tu ada ralat sikit lah. Bila dia orang lahir, usually dia akan ringan sikit. So 500 gram punya baby sangat kecil tau. And tendency dia orang untuk have more complication is even more. Dia orang akan ada masalah. Possibility masalah jantung, masalah paru-paru, masalah mata, dan paling teruk adalah masalah otak, pendarahan dalam otak. Benda tu boleh jadi, budak tu boleh jadi sawan dan sebagainya lah. Aku tak nak baby tu keluar at 26 week. So apa aku cakap kat wife, jom kita discharge keluar dulu daripada hospital ni, then let's seek for second opinion. If the second doctor said the same thing, then tak ada choice, kita deliver baby tu keluar lah. Kalau tak, let's prolong the pregnancy. Kalau baby tu tak meninggal, dia meninggal dalam perut, tak adalah dia meninggal dekat luar. When we meet the second doctor cakap, oh, you guys boleh prolong pregnancy because our baby is DCDA. DCDA ni is bayi yang dua kantung berbeza lah. So kalau satu bayi meninggal, satu bayi lagi tak ada masalah. So daripada pendapat aku, it's fine. Kita orang might ada possibilities untuk hilang satu baby. Sebab daripada kita orang lahir satu baby yang okay-okay, satu lagi baby yang ada macam-macam masalah, better kita orang make sure the first baby yang sihat ni selamat untuk dia, selamat keluar lah kan. That's our choice. That's why kita orang prolong pregnancy daripada 26 minggu sampai 31 minggu dengan possibility yang kita orang akan hilang the second baby. Kalau tak ada knowledge tu, mungkin kita orang akan decided, oh tak apalah, let's bawa baby tu keluar, end up dua-dua baby tak sihat, cacat dan sebagainya. Dan last tip yang aku ingin kongsikan adalah tawakal.
So walaupun apa lagi persediaan, apa kita buat, yang itu kan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan putus berdoa, jangan putus sembahyang hajat, jangan putus solat tahajud, minta doa. Aku apa yang aku boleh kongsikan, aku misalnya minta dipermudahkan urusan. So apabila kita orang nak pergi ulang alik, pergi pergi hospital masa baby dekat NICU tu, kita orang selalu dapat parking dekat depan hospital lah. Bila nak beli ubat, jumpa farmasi yang paling murah. Nurse-nurse pun bila jumpa kita orang, kita orang dapat nurse yang baik. Dan banyaklah urusan yang Tuhan permudahkan. So jangan putus berdoa, minta Tuhan permudahkan segala urusan. Nah, akhir kata, walaupun banyak dugaan dan sebagainya ni yang korang kena tempuh dalam persediaan nak hadapi baby yang tak cukup bulan ni, bila korang tengok baby korang senyum, baby korang gelak, korang akan lupa dan tak ingat dah betapa periknya dalam korang, usaha korang menghadapi dugaan yang Tuhan bagi tu.